اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati muka surat 43 bahagian yang keempat daripada bawah. Muka surat 43 bahagian yang keempat daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya asal yakni punca bagi kikir itu, bagi kedekut itu, asal kasih akan harta. Kasih akan harta. Dan ia kasih hati akan harta, kelakuan yang dicela. Dan bermula mereka yang tiada baginya bagi mereka harta, Tiada nyata kikirnya dengan menahan daripada umpama sedekah. Tetapi nyata ia yang kikir tu dengan kasihnya akan harta. Beberapa banyak, beberapa ramai orang yang pemurah, tapinya kasih ia akan harta. Dan ketahui olehmu bahawasanya asal bagi kikir itu, asal ni punca bagi kikir itu, bagi sifat kecelaan, sifat kedekut. Apa asal bagi sifat kecelaan, sifat kedekut? Kasih akan harta. Dan ia kasih akan harta tu kelakuan, mana sifat hati yang dicela. Yang mana sifat kecelaan kedekut dengan sifat kecelaan kasih akan harta, sifat kecelaan yang lain-lain. Tetapi diletak pembicaraan kedekut dan kasih akan harta pada satu bab, pada satu pembicaraan, kerana kasih akan harta tu yang menjadi sebab kepada kedekut. Maka kedua-dua ni diletakkan pada satu pembicaraan. Walaupun kedua-dua ni sifat kecelaan yang lain-lain, tetapi sebab musabab dia panggil. Berpunca daripada kasih akan harta lah yang bawa kepada sifat kedekut, sifat bakhil. Jadi antara sebab dan musabab ni diletak pada satu pembicaraan. Kedekut satu sifat kecelaan, kasih akan harta satu sifat kecelaan, sifat hati, sifat batin yang kecelaan. Kasih akan harta. Tetapi kita kena fahamlah, macam terdahulu, kedekut yang dicela pada syarak adalah kedekut daripada perkara-perkara yang wajib. Adapun kedekut daripada perkara-perkara yang sunat,
Itu tidak dicela pada syarak, tetapi rugilah kitanya apabila kita kedekut daripada perkara-perkara yang sunat. Kemudian pergi pula kepada kelakuan hati yang dicela, sifat hati yang dicela pada syarak. Kasih akan harta, kasih akan harta manakah yang dicela pada syarak? Hati kasih, hati sayang kepada harta benda. Semua kita kasih sayang kepada harta benda. Kita tak kasih, tak sayang kepada harta benda. Kasih sayang kepada harta benda. Sama nanti bicara berkaitan dengan kasih akan dunia. Kasih akan dunia, memanglah kita kasih akan dunia yang ada di tangan kita. Memang kasih akan dunia yang ada di tangan kita, sebagaimana kasih akan harta. Harta benda yang ada pada kita ni memang kita kasih, memang kita sayang. Hak dicelanya mana? Kasih akan harta sampai peringkat kedekut daripada perkara-perkara yang wajib. Kasih akan harta sampai peringkat kedekut daripada perkara-perkara yang wajib. Tetapi hati kita kasih akan harta, hati kita sayang akan harta, tetapi tidaklah sampai kepada kedekut daripada perkara yang wajib. Tapi kasih akan harta ni yang menyebabkan kita kedekut dari perkara yang sunat, kasih ni akan merugikan akhirah kita. Kenapa kita kedekut daripada perkara yang sunat yang merugikan akhirah kita? Berpunca daripada kasih sangat kita pada harta. Tapi kasih pada harta pun tidaklah sampai kepada kedekut daripada perkara yang wajib. Tetapi kasih akan harta yang menyebabkan kedekut daripada perkara-perkara yang sunat, kasih ni merugikan akhirah kitanya. Yang mana kasih akan harta yang menyebabkan kedekut daripada perkara yang sunat ni, dia lama-lama jadi duduk pegang molek di hati kita. Duduk pegang molek di hati kita. Ini merugikan kedudukan agama kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, merugikan akhirah kita. Sampai masa Tuhan nak tarik kita kepada akhirah, yang mana oleh kerana kasih kita akan harta di dunia yang menyebabkan rugi kita pada hari akhirah. Rugi ini hak kasih kepada harta yang menyebabkan kedekut dan perkara sunat, merugikan hari akhirah. Sampai masa nak tarik kita kepada akhirah, nak tarik kita kepada kematian, macam mana hati yang kasih pada harta dunia ni nak pergi kepada akhirah, nak pergi kepada kematian. Ini hak membimbang, hak paling membimbangkan kitanya. Walaupun kita tidaklah kasih akan harta menyebabkan kedekut daripada perkara wajib, tetapi kasih akan harta itu menyebabkan yang menyebabkan kedekut daripada perkara sunat ni rugi akhirah. Kemudian bila Allah Ta'ala nak tarik kita kepada akhirah dengan kematian, nak pergi ke kitanya? Sebab harta kita duduk di dunia. Kasih akan harta yang merugikan kita akhirah. Tuhan nak tarik kita daripada dunia, harta duduk di dunia, nak pergi pada akhirah yang rugi kita kerana kita kasih akan harta di dunia. Macam mana hati kita nak pergi ke akhirah? Ada ni. Sama ada nak pergi ataupun tidak, sampai masa Tuhan tarik. Tuhan tarik ke akhirah ni, kalau hati duduk ngonek kasih ke harta, fahamlah. Macam budak-budak hok tamu gi hok mak ayah tarik tu lah. Orang kata apa? Hok kena tarik tu, anak tamu gi, mak ayah tarik je. Kena tarik seumpam pun itulah kitanya. Di saat tu sempat dak kita ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau hati kita kasih sangat-sangat kepada harta dunia. Sebab itulah walaupun kasih akan harta
yang tidak bawa kepada kedekut daripada perkara wajib, bukan termasuk dicela tapi merugikan kita. Ada ni, merugikan kita. Sebab apa? Sebab kita kasih akan harta yang tidak kekal. Kita kasih akan harta yang milik sementara. Kita kasih akan harta yang tidak boleh bawa pada akhirat. Rugilah kitanya. Ada ni. Tapi kalau kasih akan harta menyebabkan kedekut daripada perkara yang wajib, itu tercela pada syarak. Kasih akan harta sampai peringkat hukum hakam tidak dipedulikan. Janji dapat harta, janji banyak harta, jalan mana nak dapat harta tu, itu tidak bicara hukum hakam, itu hak tercela pada syarak, itu tak bicara lah waktunya, itu nampak terang-terang jauh daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kewajipan-kewajipan kumpul kedekut, sampaikan kerana nak harta, apa peringkat hukum hakam pun belakang kira. Hak kita bicara ni harta di hati, tapi tidaklah sampai peringkat kita kedekut daripada kewajipan. Harta di hati, tapi taklah sampai peringkat kita nak kepada harta tu, hukum hakam kita berbelakang, tak sampai tahap tu. Tapi tetap apabila kasih akan harta, sayang akan harta, hati kita hanya dijadikan satu sahaja. Macam mana hati kita nak kasih kepada akhirah? Sebab hati kita satu sahaja. Wama ja'ala lirajulin qalbaini fi jawfi. Tidak dijadikan bagi seseorang dua hati di dalam rongga. Tak ada, hanya ada satu hati sahaja. Kalau hati itu kasih akan harta, kasih akan dunia, kasih akan kemegahan. Tapi sebut kata kasih akan harta, kasih akan kemegahan, umumnya masuk di bawah kasih akan harta. Walaupun di sini kasih akan harta satu sifat kecelaan, di hadapan dia akan bicara kasih akan kemegahan, kedudukan, pangkat, itu satu sifat kecelaan yang lain. Kemudian barulah bicara berkaitan dengan kasih akan dunia. Dibicara kasih akan dunia, dikasih akan dunia itu umum, termasuk kasih akan harta, termasuk kasih akan kemegahan pangkat, kasih akan anak pinak keluarga, atau semua masuk di bawah kasih akan dunia. Apa dia akan bicara juga? Hak manakah yang dicela pada syarak? Hak manakah yang merugikan akhirah kita? Harta sementara, kemegahan pangkat sementara, dunia sementara. Hak kekalnya akhirah, tiba-tiba kita kasih akan perkara yang sementara. Tapi dia ini perkara hati. Bukan dia setakat nak, kita buanglah. Kita buanglah kasih akan harta. Ini bukan cakap di lidah. Dia hak zahir mudah kita nak atur. Hak hati payah nak atur. Pandang hak zahir mudah nak atur, hak hati. Bukan atur dengan lidah, dengan percakapan. Cakap boleh belaka. Jangan kasih akan harta. Buang harta daripada hati kita. Nak buang macam mana? Nak buang harta daripada hati kita, mana-mana harta yang kita ada, wang ringgit yang kita ada, wak keluar semua, kita infak fi sabilillah. Kalau hati kita sampai tahap saya nak bakar dallahu anhu, infaklah sekalian. Hati kita sampai peringkat hati saya nak bakar dallahu anhu, infaklah separuh. Tapi kalau kita macam mana nak hilangkan harta di hati, kita buat keluar semua harta yang ada di kita, kita infak belaka, itu gelojoh orang panggil. Itu bukan jalan nak buang kasih akan harta di hati. Dia nak buang kasih akan di harta di hati, bukan berarti kita buang harta di tangan. Itu kena faham molek pula situ. Jangan kita faham macam mana nak buang kasih akan harta di hati, kita buang harta di tangan. Lepas infak semua sekali balik.
Ha, faham tak? Ah, ni jangan ni bukan jalan dia seumpama tu. Betullah kita bicara hati ni dia ada tahap-tahap dia. Ha, dia tak boleh nak lompat-lompat. Ha, kita bicara satu-satu tahap. Kasih akan harta, kasih akan dunia memanglah tetap ada di hati kita. Tapi tahap manakah kasih dicela? Tahap manakah kasih yang merugikan? Ha, walaupun tidak dicela, dia kena satu-satu tahap. Ini perkara, ini benda dalam, benda hati, benda dalam. Yang mana dia hak dalam ni mari daripada hak luar. Hak luar ni, luar ni bukan hanya pandangan mata kita kepada harta, bukan. Hak luar, hak paling besarnya hak maksiat, maksiat daripada anggota zahir di luar. Ha, tu paling besar. Selain daripada pandangan mata kita, harta, harta dunia, harta, harta dunia, hak pandangan mata kita. Akhirah raib. Hak besar laginya yang mempengaruhi kedudukan hati kita adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Hak ni semualah yang bak pergi kepada hati kita jauh daripada akhirah. Jadi nak cerita macam nak lekat dengan akhirah, nak jauh hati daripada dunia. Hak ni dia ada peringkat-peringkat, kita letak molek, faham tak ni? Ha, kena letak molek satu-satu-satu-satu peringkat. Ha, cuma kitanya peringkat permulaan nak tahu dulu manakah yang tercela pada syarak, mana yang tidak tercela pada syarak tapi rugi akhirah kita. Walaupun akhirah kita tidak terbeban dengan dosa sebab kita kasih akan harta tapi tak sampai peringkat kewajipan pun kita jadi kedeku, ha, tu terbeban akhirah. Ada siapa pekat terbang akhirah tapi kalau merugikan akhirah, ha, macam mana pula, ha, macam mana pula nak we kurangkan kasih akan harta yang merugikan akhirah. Siapa satu tahap, satu tahap, satu tahap, akhirnya hilang dunia di hati. Itu maqam awliya. Orang sampai maqam awliya ni di hati tidak ada dunia, di hati tidak ada harta, tapi kita maklum para-para sahabat radhiyallahu anhum sebahagiannya kaya raya. Sayyidina Abu Bakar kaya, Sayyidina Umar kaya, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tak ada cerita lah tunya. Nenek Abu Rahman bin Auf radhiyallahu anhu tak ada cerita lah tunya. Tapi Sayyidina Abu Bakar miskin, tidak kaya. Sayyidina Umar miskin, tidak kaya. Ada ni. Tapi harta dunia tidak ada di hati. Itu maqam sahabah, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kita kena faham satu-satu peringkat. Hak mana hak kewajipan kita, hak mana yang kecelaan yang wajib kita bersihkan daripada hati kita. Ha, naik pula kepada manakah perkara-perkara yang disunatkan kepada kita. Hak mana pula hak sifat-sifat yang merugikan yang kita kena kurangkan sedikit demi sedikit. Tapi bukan kurang dengan percakapan. Ha, ini hak perkara hati, mari daripada hak zahir. Kemudian pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca betul benar, kasih akan harta dan ia kelakuan dicela. Memanglah kita kasih sayang kepada harta. Orang nak setuh dah we. Orang nak pinjam, bukan kata nak beri betul benar. Nak orang nak pinjam pun mikir dua tiga kali. Pinjam bukan boleh dia pun dia akan pulang balik. Pinjam pun. Ha, kan? Eh? Boleh. Boleh tu kodo-kodo hok malu nak tolong. Ha, gitu je. Sebab apa tu? Kasih tu. Sayang tu. Oh, dicela pada syarak. Ha, hok mana dicela pada syarak? Ha, kena kiralah. Bukan semata-mata kasih akan harta dicela pada syarak. Kasih akan dunia dicela pada syarak. Lepas tu tanya orang yang mengajar tu pula, tak kasih ke harta? Ha, kita minta harta dia tu kan. Dia beri ke tak? Dia akan beri harta yang paling dia kasih. Ha, tu baru je. Ha, ni. Orang mari minta apa semua, dia akan beri harta yang paling dia kasih. Ha, tu baru betul. Ha? Ha, ni cerita.
Tak nak wi apa-apa, cari hak paling hak hak tak benar. Hak tak benar. Jangan ambil hak disayang, ngamuklah hak disayang tu. Tu harta tu pai nak dapat ah. Mana mari hak tu tu? Gi wi hak tu kok orang marahlah dianya. Dah kata beri harta yang paling dikasih, ha tu untuk orang lain, bukan untuk orang mengajar. Ha, kena. Maknanya kena faham. Manakah kasih akan harta, kasih akan dunia dicela pada syarak. Tetapi macam sebut tadi kan, walaupun tak dicela pada syarak, tetapi merugikan akhirah kita. Kenapa kita jadi himpun, himpun, himpun harta? Kerana kasih, kerana sayang. Lepas tu kita himpun, himpun harta. Lepas tu kita pun mati, harta kita tinggal, tak rugi orang ke? Tapi kalau kita harta kita himpun, 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 kemudian harta tu dimanfaatkan kemudian oleh anak-anak kita yang soleh, ha, tak rugilah. Nah, tapi kalau kita himpung-himpung harta, anak kita semuanya dunia belaka, harta yang kita tinggal, anak kita buat joli atas dunia. Nah, tapi kalau harta kita banyak, anak kita anak yang soleh, dia akan gunakan harta yang ditinggalkan untuk akhirah. Ha, tu dah rugilah. Bukan kata nak hilang kasih akan harta, buat keluar habis hak harta yang ada, infak. Pergi jumpa mana-mana ATM tu lah. Masuk kad ATM, buat keluar semua. Infak, barulah tidak akan kasih akan harta. Oh, cara tu. Bukan. Orang yang kasih akan harta, orang yang kasih akan dunia, walaupun terkadang di tangannya tidak ada harta, walaupun terkadang di tangannya tidak ada dunia, dia kena beza orang yang kasih akan dunia dengan orang-orang yang kasih akan harta, orang yang kasih akan dunia dengan orang yang zuhud. Kena beza molek. Orang zuhud ni terkadang di tangannya banyak harta, banyak dunia. Orang yang zuhud ni terkadang di tangannya tidak ada harta, di tangannya tidak ada dunia. Sebab tu ada sahabah yang kaya, ada sahabah yang miskin. Sahabah zuhud belaka. Tapi ada sahabah yang banyak harta di tangan, dan memang ada sahabah yang miskin. Tapi sahabah yang kaya, yang banyak harta di tangan, sahabah yang miskin, yang tidak ada rumah tangga pun, tapi hati zuhud. Tidak semestinya orang yang fakir, yang tidak ada harta di tangan, orang tu pasti zuhud. Tidak semestinya. Ini bicara bab hati. Kata orang ni bicara bab dalam. Ini kena letak molek, susun molek pada pembicaraan bab hati. Dan bermula mereka yang tiada baginya harta, ini orang miskin, tiada nyata kikirnya dengan menahan daripada umpama sedekah. Tak nyata dia punya kikir dia, tapi sifat kikir kedekut tetap ada. Ada ni. Sifat kikir, sifat kedekut tetap ada. Tetapi nyata ia, mereka yang tiada baginya harta, dengan kasihnya akan harta. Dia kasih akan harta. Hati dia memang kasih akan harta, akan dunia. Tetapi di tangannya tidak ada harta. Jadi tak nyatalah dia punya kedekut. Tapi sebenarnya dia kasih akan harta, walaupun mereka yang tiada baginya harta. Beberapa banyak orang yang pemurah. Beberapa banyak mana beberapa ramah lah dah. Kita banyak ni barang dah. Kalau orang ni ramah ke mana? Ke banyak boleh kata kau? Banyak orang. Ha, boleh kata kita? Ha? Banyak boleh panggil? Ha? Dari segi bahasa boleh? Warna semalam. Banyak dah orang? Banyak. Boleh tak? Ha? Ke salah? Boleh lah. Ha? Salah? Tak boleh panggil, tak boleh kata semalam banyak dah mari.
Ke tak banyak mari. Boleh, boleh nak dekat kita. Tak jadi tau. Ramah tau kalau kita. Ramah tau. Ramah tak mari semalam? Ke tak ramah? Ha, gitu. Tapi cakap kau pun cakap tak banyak. Tak kau? Ha? Banyak kau. Ini dah kitab ni. Beberapa banyak orang yang pemurah. Tetapi kasih ia akan hartanya. Maka murah ia dengan memberikan hartanya supaya dipuji akan dia dengan pemurah. Yang dia mekat itu dicela juga pada syarak. Dia kadang-kadang pemurah. Tapi sebenarnya hati dia kasih akan harta. Tapi kenapa hati dia kasih akan harta, tapi kenapa tidak kedeku? Kenapa jadi pemurah? Ha, kerana dia ada tujuan lain. Tujuannya apa ni? Kerana dia nak supaya dipuji dengan pemurah. Orang puji dengan pemurah. Tapi sebenarnya dia kasih akan harta. Tapi kenapa seperti tidak kedeku? Dia jadi pemurah kerana dia ada kosak lain supaya dipuji dengan pemurah. Yang mana nanti dia akan bicara berkaitan dengan kedudukan, kemegahan, kepujian. Hak ni lebih dikasihi daripada kasih akan harta. Kasih akan harta, kasih akan harta dah. Tetapi terkadang lebih kasih kepada kemegahan, kedudukan, kepujian daripada kasih akan harta. Sebab apa? Sebab terkadang orang ni sanggup habis harta untuk dapat kemegahan. Dia infak. Sebenarnya dia kasih akan harta dia tu. Tapi kenapa jadi mudah infak? Sebenarnya hati dia kasih akan harta. Sebab dia kasih akan kemegahan, kedudukan, kemasyhuran, sanjungan. Ha, ni lebih besar lagi. Tarikan kemegahan nak bandingkan tarikan akan harta. Dah kalau kita harta banyak, tapi kalau nama kita tak timbul, tak sedap kau. Tapi kalau harta kita banyak, timbul kita sebagai seorang yang dermawan. Ha, maknanya apa-apa yang kita buat, kita akan ni sekarang ni viral belakang. Tapi kita orang luar, jangan kita tohmah. Kita bicara ni kita sendiri. Bicara hati kita sendiri. Kita orang luar, kita akan letak kepada mereka yang viralkan kebaikan dia untuk menggemarkan orang lain. Untuk membangkitkan semangat orang lain. Nah, kita boleh kena letak gitu. Jangan kita orang luar ni pula, terus kita letak, tu orang nak kemasyhuran tu. Kemurahan dia, dermawan dia kerana nak kemasyhuran, bukan kerana Allah. Ha, orang luar tak boleh nak bubuh. Itu hati orang lain. Ha, kita bicara hati kita sendiri. Dan kita ni bicara berkaitan dengan hati. Terkadang seseorang yang kasih akan harta, tiba-tiba tidak kikir pun dia memberi harta kepada orang lain. Murah dia dengan beri hartanya. Mana boroh dianya. Apa kata? Sakhi dianya. Pemurah. Bukan orang bakhil. Bukan orang yang kedeku. Orang yang sakhi, orang yang pemurah. Tapi kenapa jadi pemurah? Ha, kerana dia ada pula matlamat yang lain. Iaitu supaya dipuji akan dia dengan pemurah. Yang mereka itu dicela juga pada syarak. Ini bicara hati belakang ni. Payah nak bicara bab ni. Yalah, kita boleh tunjuk kebaikan kita, tunjuk kemurahan dermawan kita. Tapi hati kita macam mana? Waktu masing-masing hati kena jaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah nak selamat hati kita, kita sembunyikan kebaikan kita. Baru selamat. Melainkan kalau yang kita beri itu bukan milik kita. Ha, tu cerita lain.
kita hanya yang menyampaikan jua. Orang tengah je kita ni, yang kita sampai tu semuanya derma-derma daripada orang ramai. Ha, tu kena zahir lah. Nanti jadi fitnah pula. Ha, orang beri beri derma-derma-derma dia kutip. Lepas tu tak ada khabar berita pun. Kemana hok? Harta ni, duit-duit harta yang dia kutip tu senyap je. Ha, tu jadi fitnah. Ha, tu tak ada, tak ada, tak ada. Ha, tu bukan hak kita. Derma ni, derma daripada sumbangan orang ramai. Macam contoh orang kerajaan tu lah. Kan orang kerajaan kan, apa-apa bantuan yang dia bawa, dia akan ada juru kamera. Sebab apa orang kerajaan ni, musim-musim banjir ni kan? Ha, maknanya orang-orang kerajaan ni pergi mana-mana tempat untuk hantar bantuan dan sumbangan, mesti ada juru kamera. Eh, juru kamera tu bertugas khusus tu. Ada gaji khusus tu juru kamera tu. Kenapa buat kebaikan bawa juru kamera? Dia hanya menjalankan tugas sahaja. Bukan hak dia pun. Jadi untuk biar orang tahu belaka, dia sudah menjalankan tugas, dia kena bawa lah juru kamera. Biar orang tahu belaka. Samalah juga dengan kita hanya bantu orang dengan duit demo orang mah. Ha tu kita kena viral lah tu. Ha tu kena viral. Ha tu tak boleh nak sembunyi waktu sebab hak orang. Pernah lah hantar duit orang. Orang minta tolong hantar, hantarlah, beri ke tok guru. Okey lah, berilah, beri. Lepas tu sesah beri ke tok guru. Minai Teguh bercakap dia nak molek beri duit tadi tu, ambil gambar dia kata sebab duit orang tu. Oh, dia sungguh juga dah ambil gambar semula. Teguh Teguh pun ambil semula duit dalam bilik dia tu. Lepas tu pakai jubah semula. Teguh ni pula buang dah jubah ni, pakai baju t-shirt dah. Dah dia pula cakap gitu, awal-awal dah beritahu gitu. Kemudian Teguh kata molek ni ambil gambar, mana pasti dah kita telah menjalankan amanah orang suruh hantar duit tu. Tapi masa wui duit tu, tunggu tak bunyi. Lepas duit tu, tunggu pun simpan dalam tempat dia lah, laci ke apa dia ke. Tunggu pun jubah-jubah dia pun buang, pakai t-shirt, duduk congok minum air. Tunggu pun cakap gitu. Dah kalau gitu kena ambil gambar pula. Tak apa lah tadi. Dia pun masuk mula ambil duit, pakai jubah balik tunggu. Lepas tu pegang duit lah sebelum menyembelah lah belakang. Sebab apa? Kenapa tak ambil gambar? Sebab bukan hak kita ambil gambar lah. Tapi tu guru pula awal-awal dah cerita. Jadi kena ambil duit, pakai jubah pula tu guru. Itu memanglah untuk mana orang tahu bahawa kita sampai dah hak ajak orang untuk hantar duit kepada mana-mana tempat pengajian contohnya. Adapun kalau hak kita sendiri, ialah ada jalan. Kalau kita viral tu ada jalan. Tapi atas hati masing-masing. Atas kita yang melihat, kita tanggung tadi lah. Sebab apa dia viral kan? Itu bukan kata orang ramai, hak di sendiri. Dia viral kan supaya orang lain jadi nak buat benda baik yang sama. Nak buat benda baik yang sama. Itulah. Tapi kena jaga hati molek. Terkadang kita ni sayang akan harta. Tetapi kenapa jadi pemurah? Tujuan supaya dipuji oleh orang dengan kata kita ni pemurah dermawan. Ini semua berkaitan dengan hati masing-masing. Batu bak hati kita tak leh. Dia ni tak ikhlas. Dia ni hati tak baik. Siapa kita? Ada ni. Ya, kadang-kadang kan ada orang derma. Ada orang dia tak suka. Dia kata orang ni orang yang nak cari kemasyhuran. Jangan kita tomoh orang dalam FB pula. Benda tu panjang tu. Faham tak ni? Berpanjangan untuk ada FB tu. Semua masya belaka. Kita
tak berapa suka ke dia. Tapi dia ni kerjaan dia dah banyak tolong orang, banyak beri bantuan ke orang. Lepas tu kita oleh kan tak suka, kita pun toh mah dia tak ikhlas, dia nak supaya dipuji disanjung. Kita kata tu mana sandaran dianya. Kita nampak dalam hati seseorang dok, kita tuduh kita fitnah dalam FB pula. Lepas tu masyarakatnya macam mana? Kena kira belaka. Ha, kena kira belaka. Kita nak cakap, kita nak tulis dalam FB ke contoh, kena kira. Aku cakap, aku tulis ni manfaat akhirah ke tidak? Kalau tak manfaat akhirah pun jangan. Semetelah akhirah terbebang pula, lagilah jangan. Ha, ni payahlah ni. Payah. Lidahnya laju, sekarang tangannya laju. Dulu lidah payah nak jaga. Sekarang ni tangan payah nak jaga. Mudah sangat. Ha, nak tomoh-tomoh orang ni nak cari kemasyhuran supaya dipuji oleh orang. Walahak itu semua bicara hati. Cuma sebelah kita. Nak jaga hatinya macam mana? Kita sembunyikan kebaikan yang kita lakukan. Kita sembunyikan kebaikan yang kita lakukan. Sebab apa? Sebab kebaikan yang kita lakukan itu adalah untuk dapat balasan di hari akhirah. Sebab apa? Sebab susah tu. Bila kita buat satu kebaikan, kita viralkan, orang akan angkat, orang akan puji, 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 puji. Ha, kita bicara dah dahulu. Pujian itu sendiri ada 6 kebinasaan. Kita bicara dah dahulu. Kita kalau keji, celah, ha, tu memanglah membinasakan. Tetapi pujian tu pula ada 6 kebinasaan. Ha, payahlah. Keji, hak tu kita tahu. Keji tu membinasakan berdosa. Memuji, comel tu. Kata baik memuji ni. Dah 6 kebinasaan. Jadi dengan kita menzahirkan kebaikan yang kita lakukan, kita ikhlas, alhamdulillah. Tapi kalau kepujian, orang memuji, 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 memuji tu macam mana? Hati kita ni. Hati kita nak akan gerak hati kita ni ikhlasa tu. Ini kita bicara hati kita masing-masing. Orang kita zong-zong yang baik itu untuk orang lain. Ini bicara hak kita sendiri. Yang mana terkadang orang ni kasih akan harta, tapi dia jadi boroh. Tapi boroh dia kenapa? Kerana supaya dipuji dengan pemurah. Itu dicela pada syarak kerana tidak ikhlas. Kerana bahawasanya kasih akan harta itu melalaikan ia daripada zikrillah. Melalaikan ia daripada zikrillah. Daripada. Kejayaan macam mana? Hak jawi baru. Dal, roh. Roh ada tak? Ada? Ada roh? Oh, saya tak ada ni. Saya dal, pe, dal. Nanti je. Ada roh tu. Melalaikan ia daripada zikrillah. Dan memalingkan ia, ia kasih akan harta. Dan memalingkan ia akan hati kepada dunia. Memalingkan ia kasih akan harta, memaling akan hati kepada dunia. Dan meneguhkan ia, ia kasih akan harta, akan sangkutannya, sangkutan hati dengan dunia. Hingga berat atasnya, hingga berat atasnya oleh hati yang padanya menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Hingga berat atasnya, atas seseorang, oleh hati
yang padanya pada hati itu menjumpai Allah Subhanahu Wa Taala. Ha ni. Sampai masa nak tinggal dunia, sampai masa nak tinggal harta, hati kita berat nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya akan hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada berjumpa dengan Allah, hampir hati dengan Allah atas dunia di kalangan mereka-mereka terpilih, ataupun berjumpa dengan Allah, hampir dengan Allah yang ditarik Allah oleh Allah dengan kematian. Tetapi apabila hati itu kasih akan dunia, lalai daripada zikrillah, mengingati akan Allah Subhanahu Wa Taala, kasih akan harta itu akan memalingkan hati kepada dunia dan meneguhkan ia akan sakutannya, sakutan hati dengan dunia. Ha ni, kemah hati dengan dunia hingga berat atasnya oleh hati yang padanya pada hati menjumpai Allah Subhanahu Wa Taala. Satu peringkat. Hal ini bicara di sini bukan hanya semata-mata kasih akan harta, kasih akan dunia hak tercela pada syarak, termasuk kasih akan harta, kasih akan dunia yang merugikan hari akhirah, hari kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih akan harta melalaikan ia daripada zikrillah, daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingati Allah ni terbenar kewajipan-kewajipan. Mengingati Allah ni terbenar perkara-perkara yang sunat. Zikrillah pula ke? Lalai daripada zikrillah. Hak kewajipan, hak tu hak berat lah. Hak perkara-perkara sunat, hak tu yang merugikan. Jadi kita nak bicaranya adalah kasih akan harta yang melalaikan kita daripada zikrillah, ingat akan Allah yang memerintahkan kita perbanyakkan infak pada jalan agama Allah. Ayat Quran banyak, hadis banyak yang menyuruh kita infak harta benda kita pada jalan agama Allah. Bukan harta benda, termasuk nyawa kita sendiri pun pada jalan Allah. Nyawa yang tak boleh ganti pun dikorbankan untuk agama Allah. Sama telah harta yang boleh cari ganti. Sama telah dah diperintah supaya perbanyakkan infak pada jalan agama Allah. Tapi kalau hati kita kasih akan harta, maka melalaikan hati kita daripada zikrillah, ingat akan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila hati kita kasih akan Allah, apabila hati kita kasih akan harta, kasih akan dunia, kita buat ibadah pun kodoh-kodoh zuhir saja. Hati kita duduk mana? Hati kita duk mikir bak harta, duk mikir bak pekerjaan, duk mikir bak dunia. Ni semayang, mengaji Al-Quran contohnya. Tapi hati lalai daripada zikrillah. Walaupun zuhirnya kita semayang sekalipun. Walaupun semayang tu sah, tapi merugikan sebab pahala jadi kurang. Nanti dia akan bicara satu-satu tu. Hal tadinya berkaitan dengan supaya dipuji akan dengan pemurah. Itu dipanggil kemegahan, kedudukan. Nanti dia akan bicara pula kasih akan kemegahan. Kemudian bicara berkaitan dengan memalingkan ia akan hati kepada dunia. Meneguhkan ia akan sakutan hati dengan dunia. Itu dia akan bicara pula hal berkaitan dengan sifat kecelaan kasih akan dunia. Ini bicara bab hati. Ilmu satu, untuk kita beramal satu, sebab perkara dalam hati, bicara dalam. Lepas tu macam mana kita kena perbanyakkan ketaatan zahir, perbanyakkan baca Quran, perbanyakkan semayang sunat, perbanyakkan puasa sunat. Ada ni. Jadi hak
amalan-amalan sunat ni lah yang akan ini mengurangkan kita kasih akan harta, mengurangkan kita kasih akan dunia, yang mana hati kita tu tidaklah berat sangat sangkutan dengan dunia. Sebab itulah kalau kita duduk belajar beramal, duduk belajar beramal, duduk masjid, harta banyak, harta banyak, tapi harta tidak terikat. Harta, hati tidak terikat dengan harta. Kalau kalau teguh sangkutan hati dengan dunia, berat hati kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hari kematian kita, berat hati nak tinggal harta, nak tinggal dunia, nak pergi kepada alam akhirah. Yang mana oleh kerana hati kasih akan dunia, kasih akan harta, kasih akan dunia, rugi akhirah. Macam mana kita nak pergi tempat hok bekalan kita tak cukup? Tapi kalau kita banyak-banyak-banyak untuk akhirah, maka kita nak segera kepada tempat akhirah yang mana kita tahu banyak dah. Tapi kalau setakat-setakat hak kewajipan asal hak tetap dah, lepas tu hak sunat-sunat tu kita sayang kerana kasih akan harta, kasih akan dunia. Jadi macam mana kita nak tinggal? Nak tinggal hak atas dunia kita ni. Tinggal satu hal dah. Tinggal aje orang ambil lalu dah. Tinggal aje. Mati aje hak orang lalu dah. Hak orang lalu dah. Sehingga kan nak menguruskan jenazah kita pun ada hak dia. Ha, hak ni je, banyak ni je. Nak lebih kena dapat kemenaran tuan baru. Oh. Ni kita nak uruskan kematian, baik makan kapang ke apa ke, buku pekor dia ada hak dia. Ha, hak ni. Nak lebih kena dapat kebenaran daripada siapa? Tuan baru. Warasah tu nah. Itu tuan dia tu. Dah tuan dia nya. Kerah dah mati dah. Bukan tuan dah. Jadi kita duduk kasih harta, kasih dunia, kasih harta, kasih dunia. Mati je. Tak ke bumi pun laginya. Siapa ke nak buat lebih-lebih-lebih, kena dapat keizinan daripada warasah. Tuang baru. Tuang harta hak baru. Bukan hak kita dah. Nak kena? Kerana bukan hak kita lah. Kalau kita wasiat, saya mati, kebumikan saya dengan keranda. Tidak ditunaikan hak wasiat tu. Melainkan kalau ampunya harta, okeylah. Ha, tak apalah. Tidak ditunaikan. Sebab apa? Itu membazir. Kita nak guna harta orang lain, bukan harta kita. Kita wasiat supaya guna harta kita. Kita mati, bukan harta kita dah. Kita wasiat supaya pakar keranda hok comel-comel kayu. Bukan hok comel-comel. Hok murah pun tidak ditunaikan wasiat tu. Hak murah pun tidak ditunaikan. Sebab apa? Membazir. Membazir dan mazirkan hak saya. Tak ada dah awak. Awak kerah dah. Tak ada dah awak. Hak orang dah. Dah nak tinggal macam mana? Nak berjumpa dengan Allah Ta'ala? Nak pergi pada akhirahnya macam mana? Ha, kalau hati seumpama tu. Ini kita kena mujahadah lah dalam bab pembicaraan hati. Sebab tu kita dalam bab agama ni berbicara hati sekalipun, kita kena bicara daripada permulaan lagi dah. Daripada permulaan kita bicara kepada anak-anak kita pembicaraan berkaitan dengan bab hati. Apa dia kasih akan harta, apa dia kasih akan dunia. Yang belajar tinggi-tinggi ni supaya dapat harta, supaya dapat dunia, supaya dapat pangkat, ha, untuk akhirat. Untuk akhirat. Berjaya dunia, dapat harta banyak, dapat pangkat, dapat kedudukan dunia. Ha, lepas tu, gunakan segala-gala tu untuk akhirat, untuk kebaikan. Mana kita ajar lalu dah? Faham tak ni? Dia agama bukan anti kepada harta. Agama bukan anti kepada pangkat, kedudukan. Kalau tak ada pangkat, tak ada kedudukan, cakap saja je, tak lewat apa pun. Dia kena ada pangkat, kedudukan. Sama lah harta tak ada, dunia tak ada, cakap boleh lah. Nak buat apa-apa kena ada harta baru boleh buat kerja. Ha, tapi kita nak asuh awal-awal lagi dengan agama Allah.
Bukan ajar semayang aja. Itu hak zahir. Ni ajar bakti. Ajar bakti. Belajar tinggi-tinggi, biar berjaya. Gunakan kejayaan yang ada tu untuk cari kebaikan. Jadi bekal akhirah. Mana tak akhirah semua. Sebab tu kita dengan ilmu amal, ilmu amal tak boleh nak tinggal. Dia kena sentiasa. Ilmu agama, amal agama. Ilmu agama, amal agama. Di masa sama kita belajar ilmu di tinggi-tinggi, tak ada masalah tu. Tapi ilmu agama jangan tinggal. Amal agama jangan tinggal. Supaya apa? Supaya hak dunia yang kita dapat jadi akhirah. Jadi pahala. Jadi agama hak dunia hak kita dapat. Kita boleh tengok orang ramai yang berjaya dunia tapi jadi akhirah. Ya, jadi akhirah. Dia berjaya bertinggi mana dunia pun, jadi akhirah belaka. Kalau kita letak molek daripada awal. Letak molek dari awal dengan ilmu agama, dengan amal agama. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ini ayat yang kita biasa dengar hok baca tidak eh? Ketika semayang isyak malam Jumaat, dengar semayang fardu Jumaat kalau pondok-pondoklah, kalau pondok-pondok isyak malam Jumaat, semayang Jumaat, dia akan baca surah Jumaat dan surah Munafikun. Nah, kalau pondok-pondok memang hok ni ayat-ayat hok kita duk dengar semua. Tunggu akan baca seminggu dua kali. Isyak malam Jumaat dengan sembahyang fardu Jumaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidana ilma wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.